Nah, tapi setelah rezim ini lahir, Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu. Keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dong dangdutan juga. Halo, halo, Bang Refli, ingat nggak suara saya? Halo, saya ini termasuk dulu itu ngagumi sampean karena keilmuan sampean kalau mengulas masalah hukum luar biasa. Tapi kenapa? Kenapa semenjak tidak jadi komisaris dan semenjak Anda jadi YouTuber terus gumbul arek iki ngaji gak pentos iki ya mau coba bijak iya itu lo ndak hafal orang ini wow. Aku ngaji alif batasa a o daza alif batasa a o daza lek disuruh meso pinter anak ini itu ngomong nur kamu tuh nasabmu gak jelas bukan anak kiai matamu picek pak. Lo kenapa kok dijadikan narasumber di channelmu itu lo, Bang Refli? Iki sing bodoh sapa to? Riko? Apa arek iki? Heh? Lo kok iso NU diilok-ilokno itu lo? Berpenumpang PKI liberal. Gak ero ta sejarahnya arek iki gak ero ta? Heh? Iki ngono arek dodol obat, dodol jamu. Cuman kedok ae modal gamis, modal surban, modal Quran gawe mubahalah-mubahalahan. Ya iki potongane iki. Ya. Wong arek iki wis difonis bersalah lho 18 bulan karena hina NU. Sing gak tobat-tobat. Lho kok malah jadi narasumber ambek cengengisan iki lho. Walah Bang Refli. Tobat to. Ojo salah pergaulan ya. Dadi YouTuber memang oleh duit, tapi yo ojo ngono. Lek atase butuh mangan, butuh urip, nengok ke diri ya. Tak jamin lek urusan mangan, tuku celana, tuku sarung, insya Allah iso aku. Ojo gumbul arek iki. Nah, engko arek iki tak penjarakno, tak pidana. Ben opo? Ben introspeksi dadi wong bener, dadi wong sing kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Apa artine? Tak ono sugi. Gak kira iso. Gak pentos mangane masih difonis gak tobat, tobat. Ya, wes, assalamualaikum. Gengs jelek-jelekan NU, Mu'annas Alaidit, Sentil Sugi Nur. Gengs praktisi hukum Habib Mu'annas Alaidit memberikan responnya terhadap konten podcast milik pakar hukum Refli Harun bersama orator 212 Sugi Nur Raharja. Mu'annas menyebut bahwa Sugi Nur atau SN maupun pemilik akun YouTube Refli Harun Channel bisa dilaporkan ke polisi karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan hoax terhadap organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Laporan terhadap SN setahu saya sudah banyak di Polri dan beberapa belum ditindaklanjuti. Dalam konten ini, dia dan pemilik kanal YouTube yang mensiarkannya bisa saja dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian dan menyebarkan hoax terhadap Nahdlatul Ulama, kata Mu'annas Alaidit. Penindakan terhadap Sugi Nur maupun pemilik akun Refli Harun Channel bisa dilakukan oleh Polri tanpa harus menunggu aduan dari masyarakat. Kadang, meski ada kesungguhan aparat, tak cukup hanya inisiatif masyarakat melaporkan, ujarnya. Gengs, perlu diketahui bahwa di dalam konten podcast video di channel milik ex-komisaris PT Pelindo, Refli Harun Sugi Nur menyebut bahwa NU adalah organisasi bak sebuah bus yang diisi oleh PKI, liberal, dan sebagainya. Sugi Nur merasa kesucian NU yang selama ini ia kenal sudah tidak tampak saat ini. Gengs, bagaimana menurut kalian ucapan dari Sugi Nur tersebut? Mimin pribadi heran ya, heran kenapa? Karena bukan sekali dua kali Sugi Nur melakukan hal semacam itu. Tidak ada jeraknya gitu ya orang ini. Apakah memang si dia ini memang sengaja gitu ya, sengaja untuk mencari sensasi agar
namanya makin dikenal publik sebagai seorang yang ya seperti yang Mu'annas Al-Aidid katakan bahwa sebenarnya Suginur itu bukan siapa-siapa, hanya seorang sales yang kemudian diakui sebagai seorang ustadz yang ngaji aja tidak bisa. Nah, so buat kalian, tuliskan pendapat-pendapat kalian di kolom komentar seperti biasa. Mimin tahu kalian adalah manusia-manusia yang cerdas dengan otak yang jernih tentunya. See you the next informasi. Kita akan tunggu bagaimana tindak lanjut yang akan diambil untuk seorang Suginur atas hinaannya terhadap Nahdlatul Ulama. Bye, ada Radio KPFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Indonesia Bersatu, bersama kita bisa maju.